ada blutna badag gimana teman-teman. Salam buat siapa Mang Opek? Aish, mantap Mang sekali. Padani. Padani poha. Sebesar ini teman-teman blutnya. Alhamdulillah mantap, ya. Mantap tuh. Dan ini collab ya sama Kang apa ini teh? Sobat Menot Bandung. Sobat Menot Bandung. Ya, Menot. Dan ini Ricky Kang Ricky Ope ya. Dari Celepot Channel Jakarta juga ya. Ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan Barai Metot. Di video kali ini teman-teman saya mancing belut lagi di kolam-kolam seperti itu. Kolamnya tapi satu ya, bukan kolam-kolam tapi hanya satu kolam, tapi kolamnya ini kolam nahun ya teman-teman kalau bahasa Sundanya. Nah, sepertinya seperti ini teman-teman, dan di situ ada Kang Andri dan sebelahnya Kang Adang, dan ini Kang Opey. Gimana Kang Opey, udah nemu lobang belum? Belum, baru juga nyampe. Baru nyampe ya. Prediksi Kang Opey gimana di spot seperti ini? Kalau melihat dari ke sini batu, mungkin ya. Heeh. Kalau sebelah sana posisi galangnya kecil. Ya. Yeah. Kayaknya ngambilnya yang itu sama ini. Sama itu yang sebelah ini bisa. Sebelah sini. Berapa ribu belut? Oh, jadi diam di bawah sini. Oh gitu. Jadi ciri-ciri ada belut itu galangannya besar atau gimana? Dari lumpur. Oh, dari lumpur teman-teman. Kalau kita misalnya pas pegang lumpur, dalamnya nggak keblos, dingin, ah udah pasti itu. Oh gitu sih ya, pasti juga sih itu kan bisa kuyup, bisa ular. Cuman kebanyakan gitu pas digini tas. Oish, gaya mantap sekali, ajarojos. Jadi itu biasanya jadi feeling Kang Opey hari ini feeling gimana? Saya hari ini Mang Adang di Jong. Kalau Kang Opey gimana? Insyaallah lah. Insyaallah. Kita ngadu milik aja. Ngadu ini milik. Yang belum pernah hanyir ini. Mana kailnya seperti apa? Ini kail ini belum pernah. Belum pernah. Ini dari belum pernah dapat. Dari pas dikasih sampai sekarang belum dapat belut. Ini nggak tahu cari kolam yang kayak gimana ini. Ya. Mudah-mudahan aja ya teman-teman. Di sini ada jodohnya. Doain aja mudah-mudahan dapat belut di kolam seperti ini ya teman-teman. Ikuti terus ya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu. Jangan lupa ya itu gratis. Tombol loncengnya di klik ya teman-teman, biar ada pemberitahuan setiap kami upload. Terima kasih sudah nonton. Salam dari Barai Metot. Lanjut. Lanjut lagi sama Kang Ricky Opey. Sudah strike lagi teman-teman. Mantap. Mantap sekali tuh lobangnya di bawah. Lu bandi ke dia. Enak ke dihan apa? Nariknya panjang tuh. Hah? Panjang nariknya? Ini sesuai sakit. Tinggal setengah meter lagi. 3 2 meter 30 mili 30 cm meren. 2 meter setengah ya teman-teman tali uraknya, tinggal sedikit lagi tuh. Mudah-mudahan kena belutnya ya. Reuningan? Cacingnya panjang. Kudu rada di nyetin. Kita coba aja sikat ya teman-teman. Mudah-mudahan kena. Sikat. Ngeplos. Plus wae. Habis lagi cacingnya teman-teman. Tot lain. Nu mana? Lagi kasih bongkok. Oh, si ganti nu tadi. Masih nariknya. Ini gancang gitu tarikannya teman-teman. Cacing baru. Sikat cacing baru masuk, geus beunang. Tapi sakalikeun narikna, bet. Tong lalaunan. Kek. Aya. Hah? Ayahnya. Nah, pasti kena teman-teman. Mantap sekali . Lagi performa nih. Ayah. Hah? Panangannya di luhur . Panangannya dah didinya jadi ketinggal tarikannya teman-teman. Wish. Hah? Emang belut agak begitu. Hah? Wih, sudah tarik kalur. Mantap teman-teman, lihat belutnya sebesar ini.
Palingan sesah wae nya. Kena kelulumpatan. Hah? Buntet ieu. Ada belutna badag gimana teman-teman. Salam buat siapa Mang Opek? Ih, mantap sekali. Padani. Padani. Padani poha. Tuh sebesar gini teman-teman belutnya. Alhamdulillah mantap, ya. Mantap tuh. Wih. Dan ini collab ya sama Kang apa ini teh? Sobat Menot Bandung. Sobat Menot Bandung. Iya, Menot. Heeh. Dan ini Kang Ricky Ope dari Celepot Channel, jangan lupa subscribe juga ya. Oke. Nanti ikuti kami terus. Ayah setengah kilo. Ayahnya. Iya mah paling 400. Ayalah segituan. Mantap sekali teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam dari Bare Mentot. Mantap. Nah, ini kolamnya seperti ini ya teman-teman. Tuh. Kolamnya kolam nahun ini teman-teman. Alhamdulillah ya sudah mendapatkan hasil. Mantap sekali. Mantap sekali teman-teman, dilanjut lagi sama Kang Ope ya. Kang Suryadi Lesmana. Strike yang kedua kalinya. Bang Adang yang targetnya 1 gram ke atas. Strike yang kedua kalinya teman-teman, mantap. Tuh, mantap sekali ya. Masih di lubang dasar. Sama Kang Muhar Sanusi yang sudah tidak muhar lagi. Kasal mantap sekali duh. Cacing cukup panjang itu. Tapi orang mah yakin benang deh eh. Coba deh gerak asli sok ini masih bedol. Wow mantap. Perkiraan sebesar apa ini Kang Ope? Nggak muluk-muluk saya pengen 2 kilogram. Sombong amat ih. Tarikannya lihat kan baru kepengen. Ini tali 2 meter lebih teman-teman, tinggal sedikit lagi. Tuh, segini lagi. Itu 2 meter 20 ya? Nah, juga bapak saya ngebedol. Dikitu kunung. Arek nyobaan pangbedolkeun. Masih narik mau habis. Sayangeun. 2000-an atuh lah. Muruhkeun atuh ka abdi, Wios. Wah, mau Yos baru tema kok Kang Ope abi tarikanana. Teh, aku abi bari dipeser ya balong. Coba sikat Kang Ope ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika tadi teh ningan anu pertama ningan narikan ningan. Ada. Tong make kela. Tong make kela. Tangannya di luhur ah sepertos tadi. Teh, gitu jadi ketinggal teman-teman. Tong make kela. Aya. Ini sok ganteng-ganteng gitu wajahnya tinggal liat teman-teman. Diprediksi lah ya. Masih ada? Aya kene mantap. Padani gimana? Padani gak kebita? Ada tenagaan ya. Ada tenagaan. Ada tenagaan biasa ada alit. Mana tenagaan? Seperti tadinya teman-teman. Ya bayalah. Penting ya gimana? Metot. Yang penting metot. Daripada acan. Daripada acan. Oke. Aya nu acan. Ayah tuh. Ayah nih. Hah? Ini sabar. Aha, ini sabar. Sabarin saja. Itu miran sok berian atuh. Oh, gitu-gitu. Emeh naon itu teh? Jadi harus dibelai dulu ini. Nah, begini teman-teman kalau mancing di kolam ya. Sepertinya seperti kayaknya kayak lepas. Tapi padahal si belutnya di dalam. Kalau bahasa ini mah muntangan lah. Muntangan ke merentel akar-akar lah, Si buntutnya merentel jadi gak maju gak mundur manek ayat tuh jangan keluar kehelah lah laki awewe itu di ujang-ujang nih keluar nih ada belut gede mah jarang ujang oh, gitu. Jarang ngunyai ujang iya boleh lah. Ayo. Salila teuing euy. Iya teda. Tuh. Ayanya dipaksa sieun moce. Ah, badag deui ieu mah. Badag deui. Badag deui ieu mah. Badag teman-teman. Perasaan mah. Perasaan lihat di rek mau puas mang dari tangan. Tangannya lihat. Ayo rek mau puas. Tangannya lagi adu panco tuh. Tuh tangannya mendeg-deg. Jang keluar jang. Kala ujang nyai ieu. Si kemana lubangnya itu? Ujang, ayo di. Eh, rada kehandap, eh motong, eh tak gitu, eh tak gitu. Ayo nyepeng liang. Nah, tuh kudu nyepeng heula, dari tengah dihibahkan. Ayah. Ada tuh.
Wis. Mantep, wis. Pelan-pelan aja, jangan terburu-buru seperti tadi ya. Pelan-pelan, dipirit. Ayo teman-teman cepat di subscribe dulu ya. Iya, jangan lupa like. Biar ada pemberitahuan setiap kami upload. Goyang lagi tengah sama long. Goyang. Tuh. Wis. Tah. Masih. Sebesar apa belutnya? 1 2 Alam enggak mengope itu. 3 Sedikit ya, Mas. Iya. 4 dipirit aja. Pelan-pelan aja. Mana. Dicabak. Lihat. Tah, kepalanya mana kepalanya? Dicabak. Eta panangan rek mana eta nu jeung deui? Awas. Tah. Mana kepalanya? Babon lagi. Mana kepalanya? Babon lagi. Mana belutna? Mana? Alhamdulillah. ABG bongsor teman-teman. Mantap ya. Sombong pisannya segini sobat ABG. Ini lubangnya tadi berdekatan yang pertama sebelah sini teman-teman. Yang pertama tadi dapat. Yang kedua ini. Menyebut ABG ini atos atuh. Surya di mana? Oke teman-teman, spotnya seperti ini tuh. Si ibunya ada tuh lagi cuci apa? Ini kelebihan cuci baju. Jadi ini bisa di. Dan si bapaknya lagi nangkring ya. Mantap. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir. Salam dari Bremetot. Mantap. Lanjut lagi strike. Lubangnya di bawah tuh teman-teman. Nah ini. Mudah-mudahan belut ya. Us. Mudah-mudahan besar ya teman-teman. Oke. Cabe-cabean. Mantap ya teman-teman. Alhamdulillah. Dikira besar, tapi segini juga udah. Alhamdulillah ya teman-teman sudah mendapatkan hasil. Terima kasih sudah mampir. Salam Bre Motor. Mantap. Kali ini saya lagi nunggu tegeran dulu ya. Soalnya agak susah nyanggutnya. Tuh, teman-teman ada anak kecil mancing belut. Terus kenging jang. Coba ninggal ke dia jang. Coba lihat. Mancing di mana barusan? Di sawah. Kali dia tuh kali dia. Kali dia jangan kali dia. Sawah. Nah, dia kepala dia kayak dia. Tuh, teman-teman. Dapat belut sawah sebesar ini tuh. Sebesar ini dapat belutnya. Dari mana ini, Teh, Dek? Dari sawah. Dari sawah sebelah mana? Sebelah itu. Saya kan tadi merek belutnya berdua ya sama kamu. Dan sekarang ada kecil lagi mancing belut tadi di sawah sana. Barusan teh kehabisan cacing ya, Dek? Iya. Kehabisan cacing, jadi mampir dulu ke si kampung minta cacing ya teman-teman dikasih. Mantap ya, lihat perjuangannya anak kecil sampai kabobolokot kayak gini. Salut. Coba, Dek, lihat kail pancingnya sebesar apa? Sebesar ini teman-teman kail pancingnya, lihat. Bikin sendiri ini, Dek? Iya. Nah ini teman-teman kail pancingnya, dia mancing belut di sawah. Kail pancingnya sebesar ini. Dia katanya tadi si kail pancingnya bikin sendiri katanya ya. Oke, nanti dikasih ya sama saya. Soalnya bawa banyak deh kail pancingnya tuh. Bawa banyak, kita kasih aja ya yang buat mancing belut di sawah. Soalnya saya bawa banyak stok untuk mancing belut cadangan ya teman-teman. Soalnya kasihan masih kecil udah berani ngurek, tapi alat ngureknya ya maklum lah, anak kecil bikin sendiri. Oke, kita simpan terus ya. Kita akan kasih satu ya teman-teman. Ini dulu saya dikasih sama Kang Ricky Opey. Ini kail si Petruk ya teman-teman. Seperti ini kailnya. Ini cukup untuk mancing belut di sawah ya. Kasihan kalau gak dikasih. Mudah-mudahan dia. Nah, ini ya teman-teman kail pancingnya yang akan saya kasihkan ke anak kecil itu. Ini untuk mancing belut di sawah. Mudah-mudahan dia semangat mancing belutnya. Tapi deh hati-hati ya kalau mancing belut, jangan
di yang banyak semak-semak ya, cari aja yang aman. Soalnya dia mati muda sendirian. Pakai enggak? Itunya kailnya kepake enggak? Kepake. Kepake. Bilang apa? Bilang makasih. Makasih, sama-sama deh. Ya, kita lanjut teman-teman. Ikuti terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam dari Brengkot. Mantap.